Disuruh putar balik di sini ternyata, guys. Oke. Lewat depan nggak bisa apa ya? Lo. Jalan jembatan ini ya, Pasopati teman-teman. Wah, ini yang terkenal di Bandung teman-teman. Oke, masuk ya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ferry Lutfi Pauji. Dan hari ini guys, kita akan memakai bis Budiman La Estrella teman-teman. Sebenarnya requestnya tuh bukan ini teman-teman, cuman karena aku nggak punya modnya, jadi aku dialihkan ke sini teman-teman. Nih, ada salah satu viewer aku yang request bis Budiman Alligator teman-teman, cuman aku nggak punya liverynya. Jadi ya, kita alihkan dulu ke sini. Tapi nanti aku pasti buatin kalau udah ada liverynya teman-teman ya. Dan ini kita lagi memakai mapnya Jawara teman-teman, map Jawara yang akan menuju ke Gedung Sate. Karena ini bukan akap dulu guys ya, bukan akap dulu, tapi kita akan wisata dulu guys ke Gedung Sate teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya juga. Dan di channel ini tuh kalian bisa request request bis teman-teman ya, bis dan tujuan. Kalian tinggal komen aja di bawah. Oke. Yuk kita langsung jalan aja dengan bis Budiman La Estrella teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk. Yuk, gas. Bismillah ya. Oke. Seperti biasa dengan Mercy teman-teman. Budiman tuh langganan Mercy ya. Hati-hati guys. Kosong ya. Oke. Langsung berangkat aja guys. Sip, masuk. Oh, ini bisa dua arah sini ya. Kan kesini kan arahnya guys. Oke, aman ya. Ini ininya udah aman kan, satu saja deh. Oke, yuk langsung berangkat guys dari SPBU itu teman-teman ya. Oh, ini jalannya agak beda guys. Oke, yuk langsung berangkat aja teman-teman. Ada orang ternyata. Oke, hati-hati. Banyak yang nyebrang sepertinya, teman-teman. Ini kayaknya yang nyebrang gak habis-habis, teman-teman. Kalau lihat tunggu. Oh, ada habis. Set, ditabrak. Oh iya, guys, gak habis-habis, teman-teman. Sorry, Pak. Oke, kita tungguin dikit. Oke, yuk. Tabrak dong, guys. Yuk, let's go. La Estrella, teman-teman. Budiman ya. Ada pecinta Budiman kah di sini, teman-teman? Ini Budiman Wonogirian ya. Wonogiri Bandung, Wonogiri, teman-teman. Oke, ini masih bener kan lewat sini jalannya guys. Oke, hati-hati. Apa salah jalan kita ya? Di sini harusnya kita ambil kanan pak. Ambil kanan ya. Arah bawah apa arah atas ya? Kayaknya bawah deh, bawah guys. Kayaknya bawah sih, harusnya bawah. Oke, kita coba bawah ya. Bawah flyover teman-teman. Harus apa atas ya? Kayaknya sih bawah sih. Coba bawa. Oh, atas apa ya? Ini baru pertama kali map ini guys. Aku juga kurang tahu daerah Bandung ya. Ini soalnya mapnya Bandung teman-teman. Bandung ya. Oke, di sini kita disuruh putar balik guys. Oke, dalam ada kereta. Awas. Pelan-pelan. Oke, ini kita disuruh kemana nih? Oke, perlahan aja guys. Oh iya, disuruh puter balik di sini teman-teman. Waduh, gimana puter baliknya ya? Disuruh puter balik teman-teman di flyover ini ternyata. Lewat sini ya. Oke, hati-hati, awas. Agak ramai ini jalannya teman-teman. Oh, lu kok ada mengebut lagi? Oke, pelan-pelan ya, awas. Hati-hati, kosong, sip. Disuruh puter balik di sini ternyata guys. Oke. Lewat depan nggak bisa apa ya? Let's go, Budiman La Estrella. Yang mau request juga komen aja di bawah ya. Oke, nah di sini belok kiri guys. Pelan-pelan aja ya. Karena ini kita nggak ini ya, nggak antar kota guys. Kita liburan teman-teman. Oke. Ada ALS teman-teman.
Ini mapnya bagus banget ya. Mapnya tuh kayak apa ya, enak dilihat gitu guys. Karena banyak belokan kali ya. Hati-hati Budiman lah Estrella. Kali-kali jalan-jalan gitu kan. Oke aman guys. Bismillah ya. Semoga lancar teman-teman. Oke sip. Aduh ini terlalu pendek ininya ya. Ups. Awas hati-hati. Pelan-pelan. Kayaknya ini perjalanan bakal singkat sekali teman-teman. Karena deket banget ya. Hati-hati guys. Singkat banget ini kayaknya teman-teman. La Estrella ya. Hati-hati. Depan ada bisa apa ini? Super Jaya ya. Oke ini kita. Eh loh. Oh bisa lurus ternyata. Ya ampun Budiman sama Budiman guys. Sorry. Aduh nge-crash dong. Oh itu jalan teman-teman. Walah. Sorry pak. Sama-sama Budiman. Aduh banteng teman-teman. Aduh. Nah kita coba tes suspensinya teman-teman. Apakah asik suspensinya. Oke pelan-pelan. Iya mantap ya guys ya. Kita lihat suspensinya teman-teman Budiman ini ya. Oke mantap nih guys. Suspensinya keren banget ya. Masuk. Ini jalannya agak rusak teman-teman. Pelan-pelan saja. Oke. Iya, gila suspensinya mantep banget teman-teman. Oke, full penumpang ya ini full penumpang teman-teman. Asik-asik jos teman-teman. Oke, ini apa depan ternyata guys. Ininya ya. Apa? Rusaknya teman-teman. Hati-hati aja guys. Oke, pelan-pelan. Sip. Nah, mantap. Aduh, tadi crash sama Budiman ya guys ya. Oke. Hati-hati. Nah, mantap. Sip. Oke. Oke, asik banget suspensinya, teman-teman. Wah, ada sempat istar. Wah, ini jalan keren banget. Iya, miring kali. Hati-hati. Oke, yuk isi. Siap. Oke, pelan-pelan. Nah, bentar lagi kita sampai ke gedung sate, teman-teman. Oh, iya, ada orang gedung sate kah di sini? Ada orang gedung sate. Maksudnya ada orang yang deket di gedung sate, teman-teman. Oke, ini lampu merah ternyata. Hati-hati. Sip. Awas, pelan-pelan. Ada Rosalia, ada simpatisar ini ya. Doraemon kalau nggak salah ini. Oke. Ada yang request Budiman tuh, lupa lagi aku siapa, guys. Dia yang kepacitan ya, yang aligator, teman-teman. Tapi sorry, belum ada nih soalnya. Nanti kita bikinin deh, pasti kalau udah ada liverinya ya. Sementara itu kita alihkan dulu dengan si La Estrella ini. Oke, dan map Bandung teman-teman ya. Waduh, ini Bandung khas banget sih. Bandung tuh kayak gini guys. Suasanya tuh adem. Adem-adem gitu ya di Bandung tuh. Enak guys, Bandung. Adem-adem gitu ya. Hati-hati. Enak juga ya, jadi pengen ke Bandung teman-teman. Kita masuk ke pasir Kaliki. Ini masih lurus ya, masih lurus. Masih lurus, teman-teman, aman ya. Tidak salah jalan. Oke, aman ya. Nah. Oke, hati-hati. Ini lewat Pasopati nggak sih? Pasopati atau Pasopati, guys? Pasopati ya. Oh iya, betul, guys. Kita melewati jalan jembatan ini ya, Pasopati teman-teman. Wah, ini yang terkenal di Bandung teman-teman. Oke, masuk ya. Keren, mirip banget teman-teman. Dan ini kita by the way mau ke ini ya, mau ke gedung sate ya teman-teman. Mantap, jembatan Pasopati guys. Ada orang Bandung gak di sini yang nonton? Mantul, bukan nama ya. Dengan Budiman nih guys. Budiman liburan dulu, tiba-tiba belok itu mobil. Aduh kaget saya, untung remnya pakem ya. Ini Sugeng Rahayu ngikutin yang depan dong. Sugeng Rahayunya ngikutin yang depan teman-teman. Oke itu dia di depan teman-teman. Gedung sate ya. Oke sip, bentar lagi sampai teman-teman. Oke tinggal terbalik di sini kayaknya ya. Oke betul.
kita mau ngapain ke gedung sate ya? Liburan guys. Oke, nah ini dia guys. Kanan ya tuh, gedung sate kanan guys. Gedung sate kanan. Pratman Ahmad Yani. Oke, yuk. Awas, pelan-pelan. Uits, awas, hati-hati. Hampir saja. Oke, kanan ya. Awas, pelan-pelan aja guys. Oke, sip. Pelan-pelan guys. Hati-hati. Nah, itu dia guys. Gedung sate ya guys ya. Mantap. Kita langsung sampai dan akhirnya kita sampai di gedung sate di Bandung, teman-teman. Siapa yang suka jalan-jalan ke gedung sate ini, teman-teman? Di game juga ada ya. Oke, kita parkir saja di sana, teman-teman. Karena ini bis kayaknya kita masuk nggak ya? Masuk aja kali ya. Aku nggak tahu ini bis tuh bisa masuk atau enggak, teman-teman. Kalian komen-komen aja ya. Bisa nggak masuk ya? Bisa nggak? Oh, bisa, teman-teman. Oke, kita masuk sini aja, teman-teman ya. Hati-hati. Nah, akhirnya alhamdulillah kita masuk ke kantor Gubernur Jawa Barat ya, guys ya. Ke gedung sate. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan see you the next video berikutnya. Bye-bye, teman-teman. Thank you, dadah.